Kalau ngelihat ibaratnya kan nih, mang. Kalau ngelihat tanaman kayak gini, mang. Mendung sore udah mau setengah enam itu. Iya. Cerah lagi, mang. Cerah lagi. Cerah lagi. Jadi udah deh. Kalau lihat pohonan kayak gini. Melihat pohon duren ini, mah pokoknya mah nggak ingat sama bini, guys. Ah, pokoknya ma mah. <laughs> udah, udah dikurangin hmm. banyak. Pokona. Nih mau sok mau bisa tiga kilo lebih kayak gini. No. itu lagi gitu, mang. Ah. Nggak Man. tolong dulu, mang. Kasih eh, pegang dulu gini biar kelihatan nanti. nanti. Dikira saya bikin video editan lagi. <laughs> Nah teman-teman ini adalah kunjungan atau kedatangan saya yang kesekian kalinya di ABN Farm bersama teman-teman. Emang boleh gak sih kalau segokil ini tuh teman-teman liatin tuh mang ya dengan posenya masya Allah saya mau foto dulu nanti saya upload di TikTok. Buh, mang ampun mang ampun saya, udah mau, aduh lemas mang kayak gini mang. Aduh, 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 Jadi yang ini pohonnya usia berapa tahun mang? Yang ini tiga tahun setengah. Tiga tahun setengah. Ya tiga nah. Posturnya begini dengan ya pruningnya mungkin ala kadarnya ya bang ya. Iya. Gak yang seperti apa banget. Hmm. Tapi ya, lah, teman -teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya sudah bersama dengan Mang Yayan di ABN Farm. Sehat Mang? Siap. Alhamdulillah. Sukses. Kita mau kemana Mang? jalan ke tempat Bawar lokasi bawor Bawar sama nanti ada bosangking bosangking sama kocik sama otchi ini ini bang Yaya pagi ini seger banget nih hmm. tadi saya datang nggak ngabarin sengaja yang <laughs> surprise gitu tanya bangnya oh. lagi di saung hmm. ayo bang kita mau kemana dulu bang ke bawor lokasi dulu. Bawar nih lokasinya nanti bu bu mau bu. Oh, kasih lihat dulu bang iya yeah. ini bang ya sekarang udah udah kayak artis hmm. tuh bang ya udah kayak artis sekarang di banyak diliput sama kemarin terakhir diliput sama TV One man, ya iya <laughs> oke kita balik dulu kampanye, ini bang. adalah pohon-pohon hasil rawatan dari mang Yaya. ada jenis bawor lagi berbuah dan berbunga oke bang kita mau kemana bang tuh. tuh 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 oh kita ke sana dulu bang ayo mang Yaya di depan bang ayo biar kasih lihat dulu weh hey, bawor mantap teman-teman jadi Mang Yaya udah hitung belum ini? Belum, berapa butir? Belum, 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 belum dihitung, belum diikat, belum diikat, belum diikat Man, biarin gede dulu ya, Mang. Ya, biar gede dulu. Nah, setelah informasi teman-teman, hari ini kita buat video tanggal 9 Oktober 2024. Kayaknya ada berapa butir nih, Mang? 20, ada kali, Mang? Ada 20. Tuh, sampai kandas kandas begitu, <laughs> Bawa kasur, ah, bawa kasur nih buat petiknya, <laughs> tuh. Jadi, rawatan Mang Yaya ada berapa pohon di sini, Mang? Uh, 357 357 iya. tandanya itu yang berbuah. merah oh, tanda yang, yang plat nomornya merah merah jadi dari 357 itu berbuah semua mang insya Allah ada yang kembang juga ada yang jadi kembang, kembang dan berbuah iya. jadi nanti panennya nggak bareng ya bang? nggak bareng oke emang kita lanjut ke, Ayo. ke pohon yang lain kalau di sini ya, terus nanti. nanti nanti nggak selesai kita <laughs> tuh Oh, Woi, besar-besar, guys, tuh. Besar-besar oh. ya, benar-benar uh, ini mah ada yang 6 kilo kali, Mang. Iya. Tuh, besar nih. Woi. Uh. Tuh, 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 tuh. Uh, cantik-cantik, guys. Cantik-cantik cantik. cantik, cantik. Emang kayak ya. nih. Ah, ke blok Musangking. Sini. Kita langsung ke blok Musangking. Iya, langsung oh, ke okay. blok Musangking. Nah, ini nampaknya udah mulai ada pipa-pipa penyiraman ya, Mang? Iya. Wah 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 ini 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 gimana ini emang bisa begini mang aduh 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 oh uh, kebanyakan guys kebanyakan ranting masih kecil segitu aduh ini bisa patah ini mang oh, ya. mang mang diikat lah mual mang <laughs> saya mau nanya tuh kemarin bang bilang mual megeg itu artinya apa mang? <laughs> semangat terus pantang <laughs> <guluk>. menyerah gitu ya Iya, pantang menyerah nih pohon kecil juga buahnya uh banyak kelugalan tuh teman teman tuh uh lebat sekali dan seperti biasa pupuknya hanya kotoran hewan ya bang kotoran kambing kambing tuh tuh, yeah. tuh 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 kelihatan tuh ini blok musangki wah oh, mm -hmm. ini the best nih bang coba lihat dulu bang kasih dulu bang yeah. uh, oh, pertanian Indonesia sukses mantap Salah. masya Allah teman-teman ini 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 buah perdana musangki ya bang Iya, yeah, perdana teman-teman selain buahnya banyak daunnya juga sehat tuh Eh, nggak ada ah. yang glowing glowing semua daunnya nggak ada yang kusam kusam gitu nggak ada bos teman teman boleh lihat nih ini mah ada dua kilo lebih mang lebih ada tiga kilo satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh kali mah jelek nih sebelas butir tuh atas ada lagi masya allah teman teman buh 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 ini musaking yang luar biasa nih pohonnya belum terlalu besar paling tiga tahun ini ya mang tiga tahun tiga tahun 3 udah tahun kayak tahun gini lebih. musangkingnya nah di sini semua pohonnya bagus-bagus oh. ini musangking hmm. guys, wah bah 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 bah, bah. Mang ya kasih dulu sebelah sana mang hmm. biar biar kelihatan di foto ayo mual mege kata kata megek, kata, megek, kata megek, mang ya mual mege ini uh bentuknya cakep sekali teman-teman hmm. dan ini buat teman-teman yang para ahli durian silahkan dicek ya maksudnya videonya diteliti ini bukan hasil rangsangan atau hasil dipacu begitu ini adalah hasil alami ya bang ya bukan alami, alami, bukan karena iya. dikasih obat-obatan terlarang enggak, enggak, jadi pokoknya. bisa terlihat dari tangginya yang besar dan panjang seperti ini mau saking di APN Farm the best pokoknya hmm. mual megek mual megek cek, cek, mang ya mual megek <laughs> mual megek mam. mang 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 mana lagi mang ayo, sebelah ayo, ayo, sini ayo, ayo, lagi mang. Masya Allah, ini makanya kayaknya bahagia banget oh, hari ini. Bahagia, pokoknya mah Duren ABN sukses. Sukses, <laughs> Masya Allah teman-teman. Tapi kalaupun yang belum berbuah sekarang lagi kembang ya, bang. Ya, lagi bunga tuh. Bunga, bunga, bunga. Musangking iya, ini, musangking. musangking. Uh. Terus berbunga tuh. Waduh. Nah, bunganya lebat sekali. Nah ini saya mau kasih lihat teman-teman semuanya informasi bahwa perawatan green yang sederhana pun bisa menghasilkan buah yang bagus serta terus menerus ya teman-teman jadi bukan hanya ah kita tidak mau jelaskan seperti apa ya karena kita jelaskan berdasarkan kondisi lapangan aja deh gitu nih teman-teman mau sangking di usia pohon yang berapa tahun nih mang? Oh, uh, tiga tahun tiga tahun tiga, tiga tahun, tahun pemupukan hanya kohe seperti ini masih ada bekasnya tuh teman-teman ya uh. kohe nih musangkinya ada uh. yang sampai hampir 4 kilo nih mang hmm. tuh oh, aduh. <laughs> aduh. aduh. guys. masya allah teman-teman itu tuh ada yang gede aduh. banget tuh nih. kayak helm kayak uh. aduh. bintangnya guys bintang aduh. lima kalau ada yang bilang cantik itu cantiknya. namanya tapak sulaiman itu bang iya. kayak bintang, gitu bintang bintangnya aduh masya allah teman-teman uh. tuh di atas ranting kecil juga berbuah ya mang. berbuah itu tuh, tuh, tuh ranting kecil Ih, gede-gede banget lagi buahnya itu, teman Pokoknya mah capek lah, anu tegaduh duren mah. Capek <laughs> deh gitu ya, bang. Uh, uh. Iiiring Ngeri, ngeri, ngeri. Bang, itu sebelah sana juga ada lagi, bang. Uh, iya, ada lagi terus. Jadi kalau yang di sini tuh emang emang baru pertama kali ini ya, bang? Berbuah kedua? Oh kedua. Kedua. Oke, okay. kedua. Nah ini, ini. Ini mau juga, mau Allah, teman-teman berbuah semua mau sakingnya. Bang, tapi saya tertarik dengan pohon yang bawah sana, bang. Iya. Itu masih pendek, udah berbuah, udah berbuah. Oh. Walaupun ini juga musangkinya tuh Iya musang Wah Hihihi. Ini Saya nggak bawa kameramen sih Kalau ba kalau bawa kameramen mah udah Masya Allah Mang Iyi. Yaya ini apa ini Ini teh buah nangka guys <tip> Bukan buah <tip> 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 uh. Aduh, ade, ade, ade. Buah durian ini teh guys Bisa begitu ya, 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 ya. Saya, huh. sutra, mang Iya 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 Loh Saya mau kesana bang Iya Saya mau kesana Ayo. Biar kita lihat sama-sama Nih teman-teman nih buahnya nih huh. ngeri gak? tuh, ngeri nggak tuh, huh. tuh, tuh tuh ngeri kata Tau. orang kata ini mah orang Padang mah ngeri, ngeri. ngeri, 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 ngeri. ngeri. Ya. jadi kita nggak usah manjat-manjat lah -manjat, man. oh, enggak ah bari, bawa, bawa, kasur, kasur. <laughs> bawa kasur guys ke sini kasur tuh teman-teman powernya paling ada 5 kilo guys kurang lebihnya kurang lebihnya lima ya. kiloan pohonnya ya. masih kecil, teman -teman. kecil dan sekali lagi pupuknya hanya kotoran hewan tuh teman-teman tuh 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 tuh, tuh. Tai domba, guys. Tai domba, ah. kotoran hewan, kotoran domba. Yui, yang ini besar lagi, guys. Ini lebih gede lagi, mang. Ini, wow. Ber... kilo. Masya nih. Allah. Wow. Ada dong. Mang, awas dong. aduh dong. Bahagia, guys. Pokoknya mah melihat ya. durian begini Salah mah. Ya. Salut ah. apa kalau teman-teman. Huh. Berinding nggak uh. tuh lihat kayak gitu? Berinding diskon nggak tuh? Hehehe. Uh. Udah jangan lah. Pukun udah nggak usah pakai manjat-manjat lagi Mang. enggak lah tuh oh aduh, 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 aduh. ini bener-bener sih teman-teman uh. tuh yang belum punya pohon durian malah muriangan pokoknya muriangan lagi lagi mang muriangan mang menyesal begitu mang menyesal ya adoh. karunya <laughs> karunya <laughs> aduh, 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 iya 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 ngeri lah tapi kalau bawor kan udah biasa mang udah kita lihat musangking lagi mang ya yuk Saking sama Oci, sama Oci nih. Iya, di sini udah gak hujan berapa hari, Mang? Eh, tiga hari, tiga hari ini udah gak hujan. Iya, jadi ini adalah daerah kekuasaannya, Mang Yaya nih. Buh, buh, itu dulu, Mang. Ini dulu, Mang. Mana? Ayo. ini, 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 ini. Jadi mau sangkingnya, Bang udah absen belum berapa butir hari ini? Belum yang udah mulai dihitung. Belum, Belum, belum. ada mulai dihitung. Belum. Nih. Ini pohon nomor 205. Baret merah, Baret guys. Baret merah. Oh. <laughs> nih, mau sangkingnya Mang ya <coughs> nih. Buh. Banyak lah. teman-teman ya. Ini <coughs> semoga video ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau tanam durian bahwa merawat durian itu sesungguhnya ada beberapa cara termasuk cara yang di sini boleh dibilang cara yang sangat sederhana ya Mang ya. sederhana Pupuknya pakai potongan kotoran hewan tetapi hasilnya bisa seugal-ugalan ini. Mang itu ada yang nyempil di atas pohon kenapa Mang? Kok bisa nyelip begitu Mang? Mang ya itu loh. Lah, durian jatuh. Matang nggak itu Mang? Belum. Tuh. Ada yang jatuh lagi nih. Ah, belum ini mah. Belum masih muda tuh. tuh. masih muda taruh sini aja lah mm -mm. tuh musangking. Musangking, teman-teman nggak -teman. atas. Mm. ada tuh ring 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 iya musangkingnya berbuah semua ya mang berbuah udah mulai absen nih sebetulnya nih mang Ini harusnya <laughs> pohon pohon nomor sekian ada berapa butir <coughs> gitu mang yang belum tuh, tuh, tuh belum tuh. diikat tuh 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 tuh, tuh. Ah. Ah. Duren. Ini nih, Mang ya ikut panennya banyak ntar nih. Aduh. Banyak guys lah. Bisa ada 20 ribu butir kali. Uh. Eh enggak lah. Seribu butir ada kali ya, Mang. Lebih. Semuanya. Yang I 300, 357 pohon. Lebih. Lebih ya. Lebih. Iya. Partai pertama. Iya. Belum partai kedua nanti. Iya. Lebih. Jadi hitung aja teman-teman. Belum dihitung. Belum diikat. Kalau misalkan udah diikat. Baru nanti ketahuan ya Mang? Ketahuan. Gitu. Nih. Power teman-teman power lihat nih power. bawornya oh, ngeri lah pendek-pendek kayak gini pohonnya masih hmm. kecil tapi udah berbuah kemarin ada yang komen ah itu mah paling bohongan editan katanya Makasih hmm. dulu mang kasih dulu merapat eh. dulu sana bang. pegangin dulu pohonnya nih. tuh nggak nggak bohong -boong, Tuhan, nggak guys. bohong guys nggak tuh. bohong bohong dikira bohong mang kalau kira bohong main ke sini main ke sini iya. biar biar teman-teman lihat sendiri ya kan oh, metik sendiri dikira tempelan katanya mang Aduh uh. uh. gimana uh, ini mah makai. tiga tahun paling ya mang ya iya dua tahun setengah dua tahun setengah malah ya, ya? Dua, dua tahun, tahun setengah, setengah udah pada ugal ugalan begini tuh aduh, aduh, aduh. ya mang ayo. kita geser kalau nggak geser nanti nggak selesai kita iya ayo banyak bener mas ini uang sama oci wah banyak uh, lah sangking. Oh, sangking. ada seribu butir lebih partai pertama langsung oci ya sambil jalan jalan sambil jalan jalan guys ya. ini yang pada jatuh emang dijat dipetikin sama Wang, dipetik. ya dipetik dipetik. Ini eh, musangkinya teman-teman tuh. Ugal-ugalan. Ah, eh, banyak lah. Uang lihat oci. Tuh. Oh. Uh, wah. Musangkingnya. Buh. Uh. Banjir. Pokokono. Banjir. Banjir musangking itu di sini. Banjir musangking. ABN. Eh, uh. ABN Farm nanti. Hah. Bang ya jadi miliarder ini. <laughs> Amin. Uh. Maksudnya kalau kan ada dari beberapa kebun Orang-orang itu kalau lagi berbuah gini kan daunnya pada rusak tuh mang. Iya. Kalau di sini mak enggak kan. Cantik cantik ya. Cantik cantik. Aduh. Ganteng ganteng kayak Aduh. yang rawat. <laughs> Aduh. Jadi total hari ini yang sudah tertanam berapa pohon mang? Tujuh sama, sama pohon bawah? Iya. Tujuh ribu. pohon. Tujuh pohon. Kalau yang udah mulai produksi paling 3.000 lebih tiga ribu lebih ya nih ini jatuh memang dipetik mang ya dipetik dibuang kebanyakan kebanyakan ini uh. wah uh. tadi dulu mang tadi dulu mang pelan pelan satu pohon usia tiga tahun ya bang ya tiga tahun buahnya ada berapa butir mang ada lima puluh mang Eh, uh, salawe dua puluh itu dua puluh lima Iya. satu pohon musangking ada dua puluh lima butir pohon nomor seratus delapan puluh satu ini punya mang agus mang agus dengan baret pink pink atau catnya warna pink Bosan kingnya teman-teman. -teman. -teman. Buh istimi ini teman Du 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 du. Ayo ayo Ngeri lah. Ayo ayo Mang, ayo Mang. Ayo. Wang ka blok musangking, terus eh blok musangking terus ka Ini dulu Mang ini Mang. Mana? Ini jelasin dulu nih. Ayo ayo. Gimana ini bisa terjadi kayak gini? <laughs> aduh aduh aduh. Mang ya ya ini kumah banjir lah. Banjir buah, Masya Allah teman-teman. Oh. Tuh, Wah, bisa begitu ya, Mang ya? Iya. Alalalalalala. Lu 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 gak bahaya ta iki. Cantik pokoknya malah. Semuanya cuman kotoran hewan diputar begitu aja. Tuh. Yo ah, Wah. Bah. <laughs> Mang ya. Ngeri ya. terus. Ngeri 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 ngeri. Ini gua bisa begini. Oh. Kawan-kawan. Waduh buah durian ini teh guys buah kancem pendak. bukan cempedak bukan bang ya bukan durian ini teh oh, iya, iya, bisa aja lagi katanya bukan cempedak katanya aduh mah ampun mah sakit perut saya mah aduh, aduh aduh aduh, ayo sebelah sana ah ngeri terus lah uh durian. wah uh, banyak uh, uh, uh. <laughs> iya 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 mang tuh udah kita selewatan selewatan aja lah nggak mungkin lama lama juga di sini kan tuh Mang, Mang. Ntar dulu, Mang. Oh, ayo. Ini mau sangking ini kenapa? mau ke oci. Nanti dulu ocinya buat belakang. Oh, ini mau sangking oh. lagi. Aduh. Ampun, Aduh. Mang Yaya. Ya. Aduh. Takut lah. Ampun, Mang. Aduh, ini bisa begini emang ya, Mang. Masya Allah, rezekinya luar biasa. Ini bloknya Mang Agus. Bagus, bagus. Keren warna bukan oranye mang ini pink oh pink pink iya, kelihatan ini kuduren Ia, kelihatan. Duren, <laughs> iya, kelihatan iya duren iya, nyumpet nyumpet dia aduh masya Allah teman-teman hmm. ya, ini kita nggak usah manjat-manjat guys uh -huh. udah tinggal nongkrong doang udah bisa petik langsung makan langsung makan di bawah puun hmm. tuh bukan hanya oh saking powernya tuh uh. lebatnya masya Allah teman-teman pengen nggak sih kayak gini aduh dulu emang boleh Emang boleh selebat ini daunnya juga sehat. Artinya bukan hanya mengejar buah, tetapi juga bagaimana pohon ini sangat sehat terlihat dari daunnya yang sangat glowing atau hijau kehitaman seperti ini dan mengkilat. Sekali lagi, Mang Yaya, tolong dijelaskan pupuknya hanya menggunakan apa, Mang? E, kotoran domba. Kotoran domba atau e, gitu ya atau kotoran ya, hewan kohei. atau kotoran kambing. Kotoran kambing doang. seperti itu. Untuk durasi pemupukannya, Mang? Berapa bulan sekali, Mang? Setahun dua kali Setahun cuma dua kali? Iya, dua kali Nah, ada treatment atau perlakuan khusus nggak sih, Mang? Pada saat pohon sedang berbunga seperti ini, Mang? Nggak ada Cuman rutin itu aja ya? Iya, rutin itu aja Udah-udahlah, teman-teman Ini sekali lagi saya udah sering sampai ini di video-video saya Kalau setiap kali ke APN Farm Ya memang cuma begitu pupuknya Iya, Mang? Iya Nggak ada pupuk-pupuk yang aneh-aneh Nggak ada yang aneh-aneh lah Hasilnya Maksimal Maksimal perawatan minimal hasilnya maksimal, maksimal. gitu bang ya. Woy. Ah ini musangkingnya kingnya lagi mang ya ya. Aduh, ah. aduh ngeri guys lah. <laughs> ini sih. Iya, mang. Tuh, 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 tuh tuh Ini pun udah dikurangin ya, Mang? Udah, udah dikurangin banyak. Pokona, Nih, musang musangking bisa 3 kilo lebih kayak gini. Aduh. Itu lagi tuh, Mang. Ah. Pokoknya, Mang. Nggak tolong dulu, Mang. Kasih pegang yeah. dulu gini biar yeah. kelihatan yeah. nanti dikira saya bikin video editan lagi. <laughs> Nah teman-teman, ini adalah kunjungan atau kedatangan saya yang kesekian kalinya di APN farm bersama ditemani dengan Mang Yaya. Ini musangkingnya ini di pohon nomor berapa nih Mang? Ini nggak ada, ada. belum nah, belum ada ya. Belum Tapi ini wilayah kekuasaan siapa Mang? Mang Agus. Ini wilayah, wilayah kekuasaannya Mang Agus. Musangkingnya Agus, ya. ada satu dua tiga empat lima delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas butir. Rata-rata kita bikin dua kilo aja deh, walaupun ada yang tiga kilo setengah. Ya. Titik rata. 34 kilo sekian lah ya. Oh, iya. Ambil ambilnya 30 kilo kali 1000. Ini pohon udah nilainya udah 9 jutaan. <laughs> Ngeri. Ngeri. Sini Oke. mang, mual megek kata Mang. Mual megek. <laughs> Kita lap dulu kameranya teman-teman. Sini lagi, A. Ayo. Ada yang oh, Kan ditunam durian bawor ya. nomor berapa Mang ya ya? nomor 113 113 Waduh. di bloknya Mang Agus Mang Agus Mang Agus ya sambil duduk santuy sambil duduk guys sambil makan durian makan durian nanti ya Mas ya Allah teman-teman wih ini ngeri lah aduh ngerik, aduh ngerik. aduh teman-teman emang boleh gak sih kalau <laughs> segokil ini teman-teman liatin tuh Mang ya dengan posenya Mas ya Allah saya mau foto dulu nanti saya upload di tiktok uh. buh Mang, ampun, Mang, ampun, hmm. Mang. <laughs> saya, udah mau, aduh lemas, Mang, <laughs> kayak gini, Mang. Aduh, duh, aduh, 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 Jadi yang ini pohonnya usia berapa tahun, Mang? Yang ini tiga tahun setengah. Tiga tahun setengah? Iya, tiga tahun setengah. Posturnya begini dengan, ya, pruningnya mungkin ala kadarnya ya, Mang, ya? Iya. Nggak yang seperti apa banget, hmm. tapi lihat teman-teman buahnya. Oh. Ah. Sambil dihitung coba, Mang. Berapa butir, Mang? Alah. Ini mah 30 anggap aja 30 ya. Iya. Biar cepet. Biar 30, <laughs> capek lah. Iya, 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 iya. Wah, 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 wah. Masya Allah, teman-teman ya. Ini power bener-bener. Pohonnya belum terlalu besar. Nih, kan hanya segini ya. Paling ya, tiga tahun setengah ya. Udah pantas sih ukuran segini. Tapi, teman-teman lihat buahnya. Rantingnya juga proporsional. Ngeri banget sih, teman-teman. Mang, dari tadi kita ketawa-ketawa, tapi sebetulnya kita tuh terharu, Mang. Iya. Yeah. Yeah, kan? Iya. Yeah. Karena Aduh. biar bagaimanapun juga, saya ingat perjuangan Mang Yaya waktu itu nanam di sini tuh sempat dimaki-maki. Yeah. <laughs> yeah. Sempat dimarah-marahin. Yeah. Tapi sekarang buahnya banyak kayak gini dan pohonnya sehat-sehat semua. Iya. Yeah. Yeah. Sukses. Jadi itu bawa pupuk tadi, Mang yeah. ya? Iya. Jadi Alhamdulillah teman-teman bahwa hasil yang ada sekarang ini memang tidak mengkhianati usahanya, Mang ya? Iya. Yeah. Dan tentunya ini tidak terlepas dari uh, manajemennya Pak Haji, Pak Haji Abun dalam hal ini, bagaimana beliau sangat memperlakukan karyawannya dengan sangat baik, sehingga teman-teman boleh lihat sepanjang video ini bahkan, uh, yuk, yuk kita kesana lagi. <laughs> ya. Tadi ini kita udah, udah mau bergeser ke sana tapi ya, bener-bener ya kami sangat excited lihat ya. lihat perkembangan pohon yang ada di sini teman. 6 kilo ada itu mang? Iya. Ada enam kilo. kilo. Nah ini Ui. satu pohon, satu ranting, bahkan di ranting yang kecil, iya. buahnya empat, gede-gede, tuh, hmm. lima kilo, tuh, masya Allah, tuh. ngeri guys, ya, ngeri 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 ngeri. Aduh. Jadi di kebun ini mang, aduh aduh, ntar dulu deh, kita ngobrolnya ntar dulu. <laughs> Lihat ini dulu deh, udah kita bisa bisa stres ini mang, lihatnya kayak gini mang, bisa ketawa terus nih sabun hari nih. Waduh, 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 nggak ada mendung-mendung ke sini mah Ceria cerah terus, cerah, 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 cerah terus. Ibaratnya nih mang, ibaratnya ya oh, kan, lihat yeah. ibaratnya nih mang, kalau lihat tanaman kayak gini mang, mendung sore udah mau setengah enam itu. Yeah. cerah lagi Mang. cerah lagi, cerah lagi. Sih. Jadi hmm. udah deh kalau lihat pohonan kayak gini, melihat pohon duren ini Hah? mah, pokoknya mah nggak ingat sama bini, guys, ah. pokoknya mah. Betul sekali mang ya, ya. Ah. jadi kalau sudah datang mendung sore. Tiba-tiba datang ke kebun ini, udah langsung cerah lagi, Bang. Cerah lagi. <laughs> aduh, gokil sih, teman-teman, nih. Jadi perawatan sederhana hasilnya luar biasa. Hmm. Boleh dibilang begitu, nih, Bang. Ya, saya mau foto dulu, nanti saya upload ke TikTok, nih. <laughs> <laughs> aduh, 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 aduh Masya Allah, nih, baurnya. Emang kalau baur itu nyenengin, Bang, ya? Iya. Lihat posturnya, lihat pohon, segala macamnya. Ayo, Bang, kita geser lagi, Bang. Ayo, kalau di sini terus ntar nggak kelar kelar. Nggak nyampe sama nggak oci. Nyampe sama oci ntar nih. Habis <tuk> lagi ntar memorinya ya kan. Aduh. Jadi kemarin tuh mang ya, ya ba saya Roman datang kemari kemari ya. Oh, oh. Ini pas kebetulan datang. Tapi saya nggak ngabarin. Iya nggak ngabarin lah. Tapi gimana mang setelah rame YouTube-nya, banyak yang nonton di sini, banyak yang datang ke Mang Emang ya jadi punya banyak teman kah atau gimana, Mang? Oh, seneng, seneng. Ya? Wah, pokoknya sukses. <laughs> Mantap, man. Mana Mantap. si sukses? Iya. di kebun si sukses <laughs> mah pokoknya mah. Mang, 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 itu Mang. Itu mau apa itu, Mang? Wah, bah, terus, bang, itu, mang. Kita terus banyak dulu, ya? pokoknya mah terus. Lah. dulu, jangan nanti kalau kita parkir di sini waduh bahaya ntar Enggak <laughs> nyampe ke Oci ntar Mau nyampe sama Oci so. pokoknya mah. Kepelet terus. <laughs> <laughs> Hmm. capek ini <laughs> melihat duren baurnya aduh. Aduh. Uhuh. mang 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 <laughs> oh, <laughs> mang bisa begitu ya mang buah nangka guys lah Allah, kayak cempedak atau mangnya <laughs> tuh, tuh 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 aduh udah deh nanti kita lanjut ke blok oci sana kita jalan udah jauh nih. Udah kita, jauh. Udah berapa langkah nih? Hmm. Oh, nama merinding guys kalah lah. Langkah lebih tapi belum capek karena memang dilihatin pemandangan yang sangat luar biasa ya. Jadi, nah, Mang ya, ya teh yang kanu iyo kan dia ya, teh. Aduh. Tuh. Kenapa, Mang? Ye. Duren nah, ini teh. Bukan sebentar te ya, Mang. Ya. Iya, duren guys, ini teh doh Tuh. 6 kilo, guys. Lebih, Mang. Ya, man. Lebih, ya. Bisa lebih nih jangan yeah. ditolak, Mang. Jangan ditarik-tarik, Mang. Ntar patah, Mang. Tuh. Waduh. Loh. Masya Allah, teman-teman. Ah, -teman. aduh. Ngeri lah. Ayo. Ngeri, ah. ngeri, ngeri, ngeri. Kita ke Oci, Mang. Eh? Ke Oci. Ke Oci. Yuk. Kita ke Blok Oci. Kalau yang ini, Mak, tanaman yang awal ya, Mang? Iya, yang awal. lima eh, tahun 5 lebih, tahun ya? Lima tahun lebih. Aduh. Oci, kesayanganku. semuanya hampir berbuah ya, teman-teman. Bukan hanya satu 2 pohon tapi hampir semuanya berbuah dan di usia yang relatif masih sangat Assalamualaikum Oci. Waduh, cantik-cantik cantik, cantik, si Oci. Oi. Guys, 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 guys. guys, guys. Bapak Ibu dimanapun berada, hari ini saya sampaikan pada hari Mang hari apa sih ini, Mang? Eh, Kamis. Eh, Rabu. Rabu ya? Iya. Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Kami berada di pohon di bawah pohon oci, eh, di usia pohon yang kurang lebih lima tahun ya bang. Iya lima tahun nih. Sekarang buahnya sedang ugal-ugalan. Eh. Ini berada di bawah kekuasaan mang akit ya bang ya. Pak akit Pak akit, Pak akit. akit dengan perawatan hanya kotoran hewan satu tahun dikasih dua kali perawatan sekedarnya pemupukan juga satu tahun hanya dua kali hanya menggunakan kotoran hewan. Namun buahnya teman-teman boleh lihat ocinya ada yang sebesar ini. <tuh> Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu ta'ala teman-teman. Ya, ketika pohonan dirawat dengan baik, maka hasilnya juga akan sangat baik. Karena memang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah bagaimana perlakuan teman-teman uh, di sini kepada pohonan ini. Namun inilah yang terjadi di sini, teman-teman. Bukan hanya saya yang selalu excited ketika mendatangi kebun ini atau datang ke kebun ini, tetapi banyak teman-teman youtuber yang lain juga setiap kali datang kemari itu selalu uh, kagum dengan apa yang kemudian terjadi di kebun ini. Bayangkan di era sekarang dengan begitu banyak model pupuk, jenis-jenis pupuk yang luar biasa, khasiatnya begitu, tetapi owner kebunnya tetap menggunakan kotoran hewan untuk menjadi pupuk utama di sini, bahkan pupuk utama dan satu-satunya yang diberikan ke dalam tanah begitu, bang ya? Iya, iya. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat, oci berbuah dengan brutal di sini, bukan hanya satu dua butir tetapi di pohon yang boleh dibilang sangat kecil belum ya seginilah teman-teman ya usia lima tahun lebih dikit buahnya mungkin ada sekitar 50 butir lebih ya bang ya iya lebih nah pohon ini juga menunjukkan beberapa mematahkan beberapa teori ya teman-teman salah satunya kotoran hewan hanya kotoran hewan tapi apakah pohonnya akan tetap sehat dan lain sebagainya ternyata pohon bisa sehat selanjutnya pohon dengan batang V begitu Apakah dia akan bagus atau tidak? Alhamdulillah, teman-teman boleh lihat cabang V tanpa dikurangin satu begitu, tetap V begitu, tapi pohonnya masih sehat dan berbuah dengan brutal atau ugal-ugalan kita biasa sebutnya begitu, kawan-kawan ya. Artinya, Alhamdulillah teman-teman bahwa prinsip tentang lain ladang lain belalang itu atau lain ladang lain pula perlakuannya itu sangat sangat oke okay atau benar-benar terjadi teman-teman seperti itu ya kira-kira. Jadi Beruntungnya kami Republik Cipit selalu datang ke tempat kamer kamer kita di berbagai kondisi tanah yang miring, yang tinggi dan sebagainya sehingga kita sedapat mungkin berusaha menyediakan atau menyajikan informasi secara aktual sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Lanjut kemana bang? Senola. Ayo pulang. Sambil pulang ya. Iya Padahal ini belum belum semua bang ya. ya belum belum. Oci yang sebelah sana ada buruan nggak bang? apa oci oci yang punya market sebelah ada berbuah juga ya. tapi kita sambil pulang aja deh iya pulang kayaknya udah lumayan <laughs> panjang nih jalan-jalan kita udah masuk waktu zuhur juga iya ini musangkinya teman-teman iya -teman. musangking nih masya allah <laughs> Wah, ini uang siapa tuh dulu, Mang? Ah, mesra sekali, masya Allah, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau lihat updatean pohon durian di area sini, saben hari nanti bisa follow akun TikToknya Mang Yaya. Yeah. Namanya Kebun Durian <laughs> ABN pak ABN pak Iya. Yeah. Itu ada yang mau foto prewedding ya. Yeah. Iya. <laughs> mm. Halo mm. Pak. <laughs> ada acara apa Pak? Habisi, yeah. Oh, mau foto? Oh boleh boleh boleh, boleh nggak mang? Boleh. Ini sama Jadi tempat ini teman-teman bukan hanya bukan hanya jadi kebun durian yang indah, namun juga bermanfaat buat teman-teman. Uh, pak dari mana pak? Dari daerah sini. Desa oh, apa pak? Raksabaya. Dari Raksabaya juga. Iya. Yeah. Jadi kemari pengen foto-foto setelah pernikahan. ada acara pernikahan. Wah yeah. masya Allah teman-teman. Kenapa milih tempat ini buat foto-foto pak? Gak tahu dia akan tamu jauh, jauh gitu. Yang hmm. dari mempelai lakbok. prianya dari lakbok. Lakbok itu Ciamis bagian pinggir sana ya. Iya. Perbatasan sini. dengan Jawa Tengah. Iya. Kemudian yang mempelai wanitanya. Di, dari sini. Dari Raksabaya. sini? Iya. Raksabaya. Raksabaya. Ini Pak Haji nih. Berkah nih, Pak Haji. Tempat kebunnya, kebun Jadi tempat ini, ya, mang ya. Iya. Jadi foto buat orang nikahan. Hmm. Wah, luar biasa. <laughs> Tuh, tuh tuh, tuh pohonnya tuh cakep banget tuh bang. uh. keren keren nah emang. itu tuh mempelai wanita sama mempelai prianya hmm. keren pokoknya oh, teman-teman ada bawa fotografer nggak pak bawa ya Emang ya. bisa kebetulan gini ya, Mang? Kita ya. lagi syuting, tiba-tiba ada orang foto juga bisa kebetulan gitu ya? Iya. Tuh. Hmm. Kita parkir di sini. Iya. Tuh. Halo. Halo. Nah, ini nih. A Punten A, ini kenapa nih milih tempat ini buat foto-foto hmm. setelah pernikahan nih A? Karena suasananya itu sejuk. Bagus ya? Ah, bagus. Weh Punten, selamat A. Kita gak kenal nih tapi saya mau ucapin saya selamat. Saya kenal pak. Oh gitu? Republik Bibit. Wih, Masya Allah. <laughs> <laughs> terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima nonton pak. Iya, iya, iya. Masya Allah. Dari Kroya kan? Dari Kroya. Ya. Sampai dari? Dari Lakbok. Lakbok itu masih oh. masuk Ciamis ya? Iya, siap. Wih, Masya Allah nih teman-teman. Nih -teman. <laughs> kita kita buat kenang-kenangan dulu begitu. Eh namanya A siapa? A, B, D. ABD. Oh, kak. Mang Punten, Mang Senang, so, man. Jadi, teman-teman, saya ketemu sama subscriber saya kebetulan yang lagi foto setelah nikahan. Nikahan, nikahan. Jadi, jenengan orang Lakbok, iya. dapat orang Cimaragas. Iya, Cimaragas. Orang orang laksabaya. Raksabaya. Raksabaya, uh, legok. legok Nyenang. Legok Nyenang. Iya. Yeah. Ya, Dekat sama Mang Mang? Oh, deket. iya, iya. <laughs> Dan luar biasanya ini belum ini ternyata subscriber kita juga işte. <tid> aduh ternyata dunia sempit sekali ya kang iya ya iya udah nangang durian juga? mau berencana malah mau pesen ke oh mas terima kasih terima kasih <g colleagues> mau tanya tanya dulu ya, iya ya ya by the way selamat loh mas semoga jenengan sama istri menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah. iya makasih ya bang dengan pernikahan ini nambah pula rezekinya kan cepat diberi momongan kemudian tambah bahagia dan apa yang kemudian dicita-citakan semoga segera terwujud. Ini saya sebuah kehormatan nih bisa syuting kemudian ada subscriber yang ternyata sedang melaksanakan pernikahan hari. Jadi nikahnya hari ini, Kang. Iya, cek. Udah atau belum? Udah. Oke, udah udah resmi ya. Nanti iya, okay. ya, nanti bisa foto-foto nunjuk-nunjuk langit gitu kan? Iya. Oke, iya. <laughs> oke. Okay, okay. Kang, iya. lanjut, Kang. Iya, makasih Sukses bang. Bahagia iya. terus ya, luar biasa. Oke. Okay. Mantap. Mang Yaya ini berkah nih buat Mang Yaya nih. Okay. ya buat teman-teman APN Farm nih itu indah banget nih saya sedikan thumbnail aja nanti nih kali ya gitu ya ini di sini bagus nih A. kalau mau foto nih nggak maksudnya buat nanti biar kameramen deh yang itu kan ini kan ada viewnya ada ini nih ada apa namanya ada konbloknya warna-warni gini udah biar diatur sama kameramen lah emang kita kesana itu udah urusan orang bahagia itu <laughs> Oke. Okay. Tuh, masya Allah ya, Bang ya. Ini mang pakai lagi mang punten mang. Tuh, ternyata subscriber kita juga mang. Kayaknya rezeki itu kan nggak tahu ya, Bang ya. Iya. Yeah. Kita mau balik ke markasnya Mang ya, ya dulu. Ayo. Lah, tuh <laughs> aman. Aman, aman. Nih, jadi ada yang lagi foto setelah pernikahan, teman-teman. Wah, luar biasa. Nah, durian ini ada filosofinya mang Yaya. Hmm. Durian itu walaupun luarnya kasar, tapi dalamnya lembut. Lembut. Seperti mang Yaya, walaupun luarnya sangar, tapi hatinya seperti Hello Kitty. Oh, <laughs> seperti panganten <durian. Iya, iya, iya. Amin amin. Ayo. 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 ah. Ke markas guys. Kita ngopi dulu dah. Ngopi dulu. Ini Teh Fani kemana Teh Fani? Oi. Wih pulang Teh Fani nak doh. Pulang. Alah. Wah, marka sukses. Marka sukses Kasih di di sini, Mang. Biar. Marka kadang. sukses pokoknya, Mang. Oh, oke. Kebunduran ABN Pertanian lagi. Indonesia. Aduh, sukses. Aduh, aduh. Amin, 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 amin. Mantap, Mang. Kayaknya udah dulu, Mang ya. Nanti kita lanjut lagi setelah ngopi ya. Iya. Oke, teman-teman, ikutin terus video kita. Jangan lupa subscribe. Mantap teman setelah kita jalan-jalan ke kebun ABN Farm tadi bersama dengan Mang Yaya sebetulnya belum semuanya kita datangin ya Mang? iya belum karena kalau kita datangin satu-satu kayaknya satu hari ini pun nggak kelar nggak kelar jadi nggak kelar. Mang Yaya hari ini yang sudah tertanam ada sebanyak 7.000 pohon, ya, pohon ya Mang? 7.000 pohon Tujuh 7.000 pohon dengan jenis bawar musangin dan juga duri hitam setelah ada beberapa super tembaga kemudian yang udah mulai masuk masa produksi udah mulai berbuah ada 3000 3000 pohon 3000 pohon. Jadi ada 7000 pohon yang sudah tertanam kemudian ada 3000 pohon yang sudah mulai berbuah serta berbunga. Dan selanjutnya teman-teman untuk perawatan kita kasih di kesimpulan pada video kali ini bahwa perawatan yang ada di kebun ini khususnya untuk memupukan itu hanya menggunakan kotoran, kotoran hewan. Hewan ya, kambing. Dalam hal ini ada hanya kotoran kambing saja teman-teman. Kemudian untuk Penyemprotan dan lain sebagainya itu hanya dilakukan pada saat pohon-pohon terkena penyakit saja. Iya. Kalau tidak kena penyakit yang disemprot. Jangan juga. disemprot. Dan penyiramannya pun sangat sederhana, yaitu disiram hanya pada saat musim kemarau panjang iya. atau musim halodo, teman-teman. Dan apakah pohonnya bisa bertumbuh dengan baik? Saya kira teman-teman sepanjang video ini berputar tadi ya, teman-teman putar video ini tadi teman-teman bisa lihat betapa pohonnya juga bertumbuh dengan sangat baik terlihat dari daun-daunnya yang hijaunya mengkilat, kemudian buah yang bergelantungan begitu banyak bahkan untuk ukuran durian organik ini tuh bener-bener buahnya gede-gede banget dan tahun lalu saya ngerasain buahnya itu enak sekali emang Mang ya mantap ya luar biasa jadi kalau kata Mang Yaya pokoknya sukses, sukses. Begitu jadi kata-kata Mang Yaya itu itu merepresentasikan banyak hal sebenarnya ya jadi ungkapan bahagia ungkapan rasa bangga senang rasa syukur dan lain sebagainya dan sekaligus juga tentunya dengan doa ya teman-teman dan kita sudah sampai di penghujung video, teman-teman. E, kami mohon maaf apabila ada kalimat dan kata-kata kami yang kurang berkenan, Bang. Ya, ya. Iya, iya. Karena kami hanya ingin menyampaikan apa yang kemudian terjadi di kebun ini, bahwa cara-cara yang kami lakukan ini kurang tepat dan lain sebagainya, ah, itu terserahlah, teman-teman. Yang jelas, kita memberikan informasi apa yang terjadi di kebun ini, Bang. Ya, Kira-kira begitu. Dan buat teman-teman yang mau berkunjung kemari, silahkan kami, Bang. E, ya, dan Pak Haji Abun tidak melarang, tetapi ya kita harus selalu juga mengedepankan asas-asas sopan santun begitu Bang ya. Yeah, yeah, Kemudian yeah. juga jaga kebersihan paling utama dan ya yeah, saya kira itu teman-teman kita harus menjunjung tinggi uh, prinsip di mana di mana bumi dipijak di situ langit kita junjung Bang ya. Yeah, yeah. Luar biasa. Saya juga terima kasih banyak nih sudah diizinkan datang nih bang <laughs> Yaya ya kan. <laughs> Kami nggak ngabarin tadi tapi bang yeah. Yaya kebetulan ada di lokasi karena memang beliau sampean hari ada di lokasi kecuali lagi diajak ajak jalan-jalan sama Pak Haji Abun, ya. Makanya terima kasih banyak, ya, sehat ambil selalu, mudah-mudahan nanti panennya berhasil. Amin, karena amin. kembali saya informasikan, teman-teman, dalam setiap butir durian ada nilai-nilai rupiah yang akan menjadi haknya, Mang Yaya. Ya. Yang mana tahun ini, insya Allah nanti periode panen pertama, makanya udah bisa dapat banyak sekali, teman-teman, ya. Karena yang di bawah e, naungan, makanya, atau di bawah... E, Kekuasaan bang ya begitu biasa saya bilang itu ada kurang lebih periode pertama ini nanti ada sekitar 1000 butir lebih. Nah maka dari itu teman-teman untuk yang belum tahu silahkan tonton video kami yang lama bagaimana mekanismenya nanti teman-teman jadi lebih paham lagi. Baik teman-teman saya kira itu dulu video kita hari ini terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurenan duniawi. Mantap. Mal sukses Sukses.